first, sekarang ini kita mau kepoin mobilnya Biduan. Ya, malingnya baru keluar, mau masuk. Itu quotes tuh. Apa? Ya, Mario Teguh. Tuh. Mario Teguh. Ayo, coba lihat, aku dari sebelah situ lah. Apa sih mau lihat apa nih? Ya Allah deh. Apa? Ini make up. Tas make up. Ini apa lagi? Ini tas make up juga. Ayo, eh, gue banget bersih. Lihat dong kok, oh, apa aja sih isinya? Tetap aja jadi penuh lagi. Ya? Ya. Iya. Gak bisa gue dicampur-campur. Tuh. Ini ada bapau. Bapau. Bekal ya kok teh. Bekal. Ini gunting. Ya. Bulu mata sampai begini yuk. Lihat. Ah, lu tahu nggak bulu mata itu semakin hari lama dipakai semakin bagus. Tahu yuk, sebelum lu pakai bulu mata gue udah pakai dua lapis. Iya, gue paham sih paling pakai bulu mata. Oh, lihat tuh. Kan gara-gara lu nih gue jadi yang lihat mobil. Lu banyak amat bisa alisnya. Siap. Berarti kalau alis itu tato ya? Enggak. Buat terus gitu? Iya. Gua enggak tato nih obat. Kalau kenapa-napa di mobil, sakit lambung, macem-macem, darah rendah. Sebenarnya mah ya Cupers, dia mah udah mateng kalau untuk perabotan ya. Iya sama semua. Ngurusin orang mah udah mateng. Iya. Kalau yang pasti wajib harus ada apa sih, Bu? Ini kotak make up jangan sampai ketinggalan alis. Pernah enggak pernah ketinggalan enggak, Bu? Sekali-kali gitu. Kalau nggak pernah dia sih. Dia kayaknya tipenya di semua posko ada pensil alis. Ada pensil alis, iya. Jadi wajib pit pensil alis. Wajib, ya? Wajib. Mending gue pakai, mending gue bibir gue pucat daripada alis gue botak. Gue pernah mesen sama Ruben dulu pernah. Dia ada acara lain. Omah, boleh lu hapus makeup gue tapi tolong jangan hapus alis gue. Ya enggak, alis nggak bakal gue suruh. Emang kayak gimana sih alis dia kok? Apa? Alisnya ya, dia emang gak ditato, jadi dia mesti nambah dulu, ini dulu. Gitu, sama di belakang nih di ada. Di belakang ada apa lagi kok? Udah ada make up, ada tas. Ada make up. Tuh, lihat aja ya. Semuanya gak ada yang receh lo. Branded semua ya kok? Set, ini, gila ya. Yuk. Dari mana gila sih lu, apa kabar lu mobil guntingan? Coba tasnya, isinya apa nih kok? Ini coba lihat yuk. Boleh. Kok harganya berapa kok tasnya kok? Ini tasnya mahal banget yuk. Isinya macam beginian sih yuk. Beginian tuh. Iya sama kayak gue ya yuk. Iya nggak apa-apa nih. Jikinnya bagus-bagus. Jikinnya bagus-bagus aja. Parfum. Tuh, gue mah penggila parfum. Nih, kalau seandainya nih tiba-tiba asisten lo makin semua nih. Hah? Gimana? Pakai aja. Gue deh. Lu nggak tahu ya? Dia kan itu lebih dari bos pada. Iya. Asisten gue. Kenapa emang Bu? Iya kalau turun nih, gue lupa bawa parfum, gue pakai parfum pake. Kalau gue nggak kasih dia marah. Gila ya. Yuk tapi gini, dari mobil ini nih satu barang yang lu selalu tandain tuh harus ada itu apa? Ya ini dompet. Dompet liat KTP-nya kok, fotonya boleh gak kok? Dompet. Foto KTP. Enggak, foto KTP. Foto KTP, foto SIM boleh Bu Ayu. KTP ada Uma. Tapi sekarang KTP udah butuhnya udah bisa cakep Pak yuk. Iya. Siapa tuh anak artis yang viral? Nih, cantik gue mah tuh boneka. Ya Allah. Tapi dia kalau ini kalau Ayu emang bener sih gue akuin. Dia dari dulu sampai sekarang foto dia zaman dulu aja udah putih. Iya Uma, lo tau gue. Gue tau, makanya gue ngomong, gue tau. Buset yuk. Itu apaan gembolan? Lu mah jangan dikitin kalau yang gembolan gila. Gue juga ada yuk. Iya tapi kan gila lu dari hari ke situ. Gue nih ya. Mau udah gue. Akhirnya gue kesel gue masukin koper. Tapi tetap aja di beginian. Iya kan. Juga koper-koper semua. Koper. Lu nggak tahu itu di belakang ada koper lagi. Itu. Iya tapi tetap aja nih. Ini apaan sih? Iya sama. Gue juga. Ntar tiba-tiba diendut-endut. Pokoknya di pojok-pojok kan ada diselip-selipin. Nggak sama gue juga, sama. Lo lihat banyak banget tau. Gue rantang lah, inilah. Makanan, piring, semua. Iya, pokoknya nih ya, kalau di mobil harus ada daster. Oh ada daster Bu Ayu? Harus ada daster, maksudnya ada baju daster. Baju ganti. Kalau pulang terakhir tuh. Kalau pulang capek nih tuh, harus ada daster, atuk mah. Terus sama topi sama payung, kalau hujan. Oh. Mesti ada. Mau kena, bawa. Mobil bangkunya banyak tapi diisi cuma 4 doang enggak bakal bisa penuh. Ya kenapa gitu ya? Bisa ya, kenapa ya? Kesian makanya kadang kalau ada orang banyak gue mesti nurunin barang. Yuk, tapi gini, kalau di mobil lu kuat berapa lama duduk?
Gue mah demen sama jalan-jalan. Ih. Gue mah ke Bandung naik mobil. Kemana naik mobil enak. Sampai ketiduran-ketiduran gitu Bu Ayu. Iya, enak banget. Paling enak kalau lagi ngantuk disetirin. Wah, udah lo pagi mendung begini, aduh jorok hilang. Hilang. Hilang ya. Hilang lah. Lu aja kadang gila. Lu lebih sering nyetir sendiri atau disetirin? Kalau sekarang disetirin. Sekarang disetirin. Ngapain lu udah kerja pakai nyetir sendiri? Gua cuma nanya. Enggak apa-apa lu mau disetirin juga gua enggak apa-apa. Coba. Ya, emang kita tuh emang ada beberapa Emang nada begitu. Beberapa second ya set itu pasti ada naik. Ada naik. Turun. Ada rendah itu namanya kasih sayang. Kalau flat biasa. Berarti orang biasa. Iya. Jadi kalau kita belum punya darah tinggi jangan bergaul sama kita guys. Iya. Ya. Sama belum punya kroksikal jangan bergaul sama belum kita. Punya. Ya. Gak bisa. Belum. Yuk yang suka bawain besek ke dari rumah siapa? Besek apa bekal? Ibu kadang. Ibu. Kirimin jadi dia masak dulu nih. Terus habis itu ntar jam 11-an dia anterin. Ya. Suaminya raja tuh nganterin gitu. Entah itu sayuran, mau ayam, mau apa, masakin. Tapi kan cuma buat gue doang, ya kan? Oh, ini ragil deh. Dia kalau makan siang cuma nengok. Oke kok, tinggal posting aja. Oke, Cupers, thank you banget ya. Ini udah kita boleh ngomong-ngomong. Makasih, Cupers. Ya, sampai ketemu lagi. Bye, Cupers.